Baru sampai di Singapura untuk transit. Tadi kesan dan pesannya apa, Bu? Kesan naik Singapura Airline. Oh, Singapura mah enak. Tapi AC-nya tuh panas, nggak kerasa AC-nya. Kepanasan banget tadi di dalam. Buat itu. Terus ya. Terus bau. Bau nggak sih? Kok apa aku deket toilet ya? Ibu deket toilet nggak sih? Deket toilet tapi nggak bau. Aku bau banget. Enak kita karena di belakang jadinya bisa nyender gini kan, terus kaki juga longgar. Jadinya bisa nyender. Ya mungkin waktu di sana ibu bilang kan minta tempat yang nyaman aja. Ya. Itu dikasih mudah-mudahan yang ke Amsterdam juga. Nyaman juga. Coba lihat nanti. Dari tadi kita belum sempat nyalain, buru-buru lari-lari dari satu terminal ke terminal yang lain. Ya, kita sempat salah soalnya. Ya. Bukannya salah, kita lihat di boarding pass itu kan? Terminal 3. Yes. Ternyata terminal 1 bukan terminal 3. Berubah tanpa pemberitahuan. Tapi untuk makanan lumayan, nasi gorengnya, nasi goreng pakai teri medan. Mungkin nggak ada chicken ya, biasanya kan chicken or beef, makanya ayah kan selalu bilang kan chicken or beef gitu kan. Emang sering kan chicken atau loh, katanya teri medan tapi banyak chickennya lah, ayam capek deh itu banyak ayamnya. Ya, aku juga nggak lapar sih, tadi udah makan marugame jadinya. Iya betul. Nggak begitu lapar. Tapi kuenya enak. Nah. Kuenya enak. Coba lihat. Ini tuh kayak apa sih, putu ya? Iya. Apa sih dia? Ini kelapa. Klepon. Kayak klepon juga kelapa, tapi lembut dalamnya. Iya. Nggak terlalu manis juga. Makanya kita bawa. Oke, lanjut nanti.
bau Belanda. Bau hujan aja nggak bawa tanah kalau Belanda. Kenapa ya? Di Indonesia hujan nggak bawa tanah, kalau mereka nggak pernah bawa tanah. Kayak gini nih, baunya kayak gini nih. Roma sama Bebe tuh bau tanah. Emang hujan tuh emang bau tanah. Selesai dari imigrasi, mau ambil ke bagasi sekarang. Oh iya, beda warna doang. Sudah keluar. Keluar skip pol. Tapi belum ada tanda-tanda. Yang jemput. Jadi kita seperti biasa menuju ke Burger King. Itu udah tempat kita kalau di Schiphol, selalu di situ, di Burger King. Oke, let's go. Kok situ itu tuh. Hah? Gue kesini mau bikin video. Lihat deh, kita doang yang pakai masker. Bentar. Video buat Tante Hana, Om Kemal. Halo. Halo. Halo, cantik. Iya. Halo. Kan di videonya kamu pakai kerudungan. Kok kalian lebih pakai itu sih? Iya. Halo Scorpio. Halo. Mau udah enggak apa-apa dalam ruangan. Wah, masih sama loh 3 tahun. 3 tahun enggak kesini. Sama aja. Pada ada mobil, gue lihat ini deh, ikutin. Tapi nggak bisa juga kan dulunya. Kenapa gue berangkat sama nyampe malah nanti kan pas nyampe. Kan pas berangkat kayaknya gue kucel banget. Cahaya Belanda beda. Ada lihat tuh, perduk-perduk gitu soalnya, remang-remang jadinya. Gitu. Wes. Eh, sambil jalan. Mulai berasa pendek lagi, padahal di Indonesia gue gak pernah merasa pendek. Lu paling tinggi justru. Tiba-tiba di sini gue kayak, gitu ya. Gue ternyata gak setinggi itu. Tapi lihat, gue pengen lihat. Jadi, oh, pakai HP. Oh, new. Wow. And it's beautiful and the color. Ah.
Wow. Econop beach. Leisure. Aha. And Ambitalo. Ah. Okay. Iya. Oh, ada perbaikan. Iya, hujan. Oh. Iya, masuk ke dalam. Oke guys, sampai sini dulu vlog kali ini. Kita sudah sampai di rumah tanteku dan juga omaku karena mereka tinggal di satu kompleks apartemen. Jadi lanjut lagi vlognya, kita akan jalan-jalan ke Amsterdam di hari itu juga, tetapi di video berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe dan like video ini ya.